Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ide kreatifku. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengganti tempered glass atau yang kita sering dengan nama TG. TG tersebut berfungsi untuk melindungi layar bagian luar, dan apabila TG tersebut rusak, pecah ataupun kusam, kita bisa menggantinya. Ini adalah tempered glass yang baru saya beli. Jika kalian tidak menemukan ukuran yang sesuai dengan HP kalian, kalian bisa menggunakan jenis atau merek untuk HP lain yang lebar layarnya sama. Seperti halnya pada video kali ini, HP yang akan saya ganti Realme 3 dan tempered glass saya menggunakan Vivo. Pastikan semua tempered glass aman dari toko, dan di dalam bungkusnya terdapat 2 bungkus tisu yang dimana di dalamnya merupakan tisu basah dan tisu kering. Namun jangan khawatir, tisu mana yang akan kita gunakan terlebih dahulu itu ditunjukkan dengan angka 1 dan 2. Pertama kita sobek, ambil pojokan pembungkus, kemudian kita buka bagian sudut tempered glass yang terpasang pada HP. Lakukan hal seperti pada video. Jika salah satu sudutnya terkelupas tempered glass, kemudian kita tarik menggunakan jari. Dan selanjutnya kita buka tisu dengan angka 1, ini merupakan pembersih, merupakan tisu basah. Kemudian kita gosok-gosokkan bekas tempered glass yang kita buka barusan. Lakukan dengan perlahan dan merata sehingga permukaan layar bersih. Usahakan pengerjaan terhindar dari debu ataupun angin. Jika terdapat kotoran yang masih menempel, lakukan atau gosok berulang-ulang sehingga kotoran tersebut hilang. Setelah tisu nomor 1 kita gunakan, kemudian kita buka tisu yang nomor 2. Tisu nomor 2 ini merupakan pengering atau tisu kering. Pada permukaan layar HP yang telah diusap menggunakan tisu basah, dan kemudian kita usap lagi menggunakan tisu kedua, yaitu tisu pengering. Lakukan pengelapan atau penggosokan tisu kering secara berulang sehingga layar tersebut kering dan bersih, terhindar dari debu. Setelah permukaan HP kering, kemudian kita buka perekat pada salah satu sisi tempered glass yang baru. Untuk memegang tempered glass tersebut, jangan pernah memegang bagian tengahnya. Lakukan pemegangan seperti pada video. Jika dipegang tengah, maka akan meninggalkan bekas kotoran. Posisikan untuk semua bagian. Jika sudah pas, maka lepaskan. Maka tempered glass tersebut akan merekat sendiri dari bagian ujung, seperti yang kita lihat pada video. Dan kemudian dengan menggunakan tisu, kita ikutin dan gosok-gosok sehingga semua bagian rapat dan tidak ada gelembung yang terjebak di dalamnya. Jika terdapat gelembung yang di dalamnya, kalian bisa tekan-tekan sambil digosok untuk diarahkan ke bagian luar atau ke samping. Bisa juga tempered glass tersebut kita buka atau lepaskan kembali seperti pada awal. Lakukan seperti pada video dengan menggunakan bantuan plastik ataupun kertas tipis yang kaku. Kemudian posisikan, kemudian
lepaskan dan digosok menggunakan tisunya. Seperti yang kalian lihat, tempered glass menempel dengan sendirinya. Namun, kita tetap menekan dan menggosok menggunakan tisu. Pastikan semua bagian menempel dan merata. Nah, pemasangan tempered glass pada HP sudah kita lakukan. Dengan demikian, HP kita akan terlihat baru kembali. Demikian video kali ini yang saya buat untuk memberikan tutorial bagaimana cara memasang tempered glass atau TG pada HP dengan baik dan benar. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Jika kalian suka, tekan tombol like dan share sebanyak-banyaknya. Untuk pelanggan baru, tekan tombol subscribe dan jangan lupa loncengnya agar tidak ketinggalan untuk video-video lain yang terbarunya. Selamat mencoba, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.